yang kami jalani pun menjadi makin mancungan. Kami tidak mampu berkata-kata firman ini. Sebab itu Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan dari surga. Ya Tuhan, kami akan sedangkan ke dalam kami yang berkuasa. Supaya kami pun juga menerima firman Tuhan. Dan kami pula dalam keadaan aman dan kesedangkan kami berkata Tuhan. Kami berkata Tuhan, kami berkata Tuhan pada kami ini. Apa Tuhan yang kau ingin berkata di dalam salib Kristus? Roh Kristus berkata-kata firman Tuhan pada kami ini. Dapat diberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan untuk berdiri di tempat ini atas anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk ketiga gembala yang memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Sudah 6 bulan ya, mulai dari 12, lebih daripada 6 bulan saya bisa bergabung bersama dengan rekan saya Gideon di tempat ini. Kita sangat senang sekali. Perkenalkan, nama saya David Haryono Panggabean. Evangelis David Haryono Panggabean. Saya kelahiran Medan atau Sumatera Utara. Saya lulusan sekolah teologi dari Jakarta Ekumene. Puji Tuhan, saya belum berkeluarga dan otomatis saya belum punya anak. Ya, mari kita bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal pertama ayat 1 sampai 2. Sekali lagi saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yang sudah mendapatkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini yang saya rindu bagikan ialah karya Allah bagi kita, ya. Sekali lagi, karya Allah bagi kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang membuat sesuatu dengan sempurna, ya. Allah pencipta itu adalah Allah yang masih memelihara hidup kita sampai saat ini, ya. Allah pencipta itu Allah yang masih menjaga dan melindungi hidup kita sebagai orang yang percaya. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia juga memeliharanya. Dan ketika Dia memeliharanya, Dia tentu melihat dan memperhatikannya. Dan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti yang kita lihat di dalam tulisan ini, ya. Begitu indahnya sangat bahwa Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan menuliskan bagian ini untuk jemaat-jemaat yang percaya, ya, yang ada di perantauan atau pendatang, baik itu di, yaitu di Asia Kecil yang ada jemaat atau tempat yang dilayani oleh Rasul Paulus, tetapi Petrus juga menuliskan surat ini kepada mereka. Kita melihat seperti yang saya katakan bahwa Allah masih berkarya, ya. Sampai hari ini, mari kita melihat apa karya atau perbuatan Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan yang pertama itu kita lihat, yaitu orang-orang yang dipilih. Karya Allah yang pertama itu ialah memilih kita sesuai rencana Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Bagaimana seandainya, ya, kalau seorang pejabat memilih kita menjadi asisten ataupun yang membantu dia, bagaimana perasaan kita? Senang, Bapak Ibu? Senang, ya, bahagianya senang, bahagianya luar biasa, ya. Lalu pasti ada yaitu ciri-ciri atau ketentuan di mana yaitu pejabat ini memilih kita. Contohnya, ya. Contohnya seperti apa? Memiliki pengetahuan atau memiliki pendidikan, sarjana S1, sarjana ekonomi dan lain sebagainya, ya. Atau katakan saja contohnya dalam satu perusahaan itu, dalam pekerjaan itu biasanya ada yaitu ciri-ciri yang mau diterima atau dipilih sebagai karyawan, yaitu tentunya yaitu yang pertama contohnya, oh, dia mempunyai pengalaman pekerjaan 3 tahun. Yang kedua, dia memiliki sarjana atau lulusan di bidangnya dan lain-lain. Itu adalah dunia. Ketika dunia memilih orang-orang tertentu, dia akan melihat penampilan, dia akan melihat yaitu pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan Allah kita, ya? Tentunya ketika Allah membuat syarat siapa yang terpilih, maka salah satu pun di antara kita tidak akan pernah ada yang terpilih karena tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan dengan hati-hati, ya. Pilihan Allah bukan seperti pilihan dunia. Kalau orang dunia memilih kita oleh karena tampan, oleh karena rupa, oleh karena kaya, oleh karena layak dan lain sebagainya, Tuhan tidak melakukan itu untuk kita. Karena Ia begitu mencintai kita. Kita melihat di dalam Ulangan 7 ayat 7. Dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu, hai orang Israel, sehingga Aku memilih engkau. Bukankah engkau bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, tetapi oleh karena Aku ingin memilih engkau dan Aku mengasihi engkau, sehingga Aku memilih engkau. Dalam Roma 9 ayat 13, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, contoh yang besar kita lihat di dalam Alkitab itu ialah bagaimana orang Israel adalah orang yang kita tahu latar belakangnya itu ialah orang yang tegar tengkuk, keras kepala, kalau di sini katakan kepala batu, ya. Kepala batu, dikasih tahu tidak mau dengar. Dipimpin Tuhan dengan melihat mukjizat, tidak mau tahu, ya. Tetapi Tuhan pilih mereka menjadi suatu bangsa yang menyatakan atau memuliakan nama Tuhan. Itu contohnya, ya. Lain lagi kita melihat Petrus. Petrus dipilih Tuhan apakah dia oleh karena orang saleh? Petrus dipilih Tuhan apakah dia oleh karena begitu setia terhadap Tuhan sampai dia tidak pernah menyangkal Yesus? Tentu tidak. Kita lihat latar belakang atau kehidupan daripada Petrus, penulis Alkitab sendiri. Dia penuh dengan kegagalan, dia penuh dengan kelemahan, dia penuh dengan kesalahan. Tetapi apa nyatanya? Allah telah merancangkan pemilihannya atas dia, sehingga dia sampai akhirnya bisa terpanggil, bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya, walaupun dia gagal, pernah menyangkal Tuhan dan akhirnya dia bertobat. Apakah harusnya Petrus layak untuk dipilih oleh Tuhan? Tentu tidak. Satu lagi contoh yang paling luar biasa yaitu ketika Yesus disalib, ada dua orang penjahat di kiri kanannya, bukan? Ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah seorang penjahat yang diselamatkan oleh Tuhan ini masuk ke dalam surga ini adalah oleh karena perbuatan baiknya? Tentu tidak. Dia seorang pembunuh, dia seorang penjahat. Dia melakukan yang tidak benar di masyarakat. Tetapi dia dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Ya. Bukan berdasarkan perbuatan baik seperti yang kita baca tadi Efesus itu, ya. Bukan berdasarkan perbuatan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa besarnya kasih Allah untuk memilih kita. Kalau ada yang dipilih, ya,
sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, itu karena anugerah-Nya. Dulunya semua manusia sudah berdosa, tetapi pilihan Allah tidak akan pernah gagal bagi orang-orang yang dipilih-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lalu kalau begitu, apakah yang menjadi dasar daripada pilihan Tuhan? Dasarnya daripada pilihan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya itu ialah atas diri-Nya sendiri, atas kuasa-Nya yang memilih kita. Mungkin ada orang-orang yang akan berpendapat, wah, berarti Tuhan itu tidak adil. Contohnya, masa ada yang dipilih, masa ada yang tidak dipilih. Tuhan tidak adil? Mari kita lihat Alkitab. Mari kita membuka Roma 9 ayat 14 sampai 15. Kita sama-sama membacakannya, jemaat Tuhan yang terkasih. Ini berbicara tentang pilihan, pilihan atas Israel. Kita membaca ayat 14 dan 15. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku menaruh belas kasihan, dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku bermurah hati. Jelas sekali firman Tuhan berkata, ya. Kalau kita baca perikop ini berbicara tentang pilihan, ya. Bagaimana Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Dan ada orang yang tidak setuju, wah kalau begitu Allah tidak adil dong. Sehingga jawaban Paulus terhadap ayat ini ialah, terhadap pendapat ini ya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah tidak adil. Sebab Ia adalah Allah yang maha adil. Ya. Dia katakan ayat 15, Aku menaruh belas kasihan kepada siapa Aku menaruh belas kasihan, dan Aku bermurah hati kepada siapa Aku bermurah hati. Lalu atas dasar apa Allah memilih kita orang-orang berdosa ini? Yaitu belas kasihan itu. Karena kemurahan hati-Nya, oleh karena cinta-Nya memilih kita. Bukan karena gantengnya rupa kita, bukan karena bagusnya profesi kita, bukan karena bagusnya ekonomi kita, karena pintarnya kita dan lain sebagainya. Jikalau semua ini menjadi syarat, maka kita tidak akan pernah terpilih, karena ada orang-orang yang lebih baik daripada kita. Dan orang-orang yang lebih baik itu pun tidak mungkin masuk pilih, karena ukuran Allah itu lebih tinggi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita ingat bahwa Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya, menjadi orang Kristen itu, ya, pengikut Kristus, bukan semata-mata oleh karena kita, tapi oleh karena seperti firman Tuhan, yaitu belas kasihan-Nya, oleh karena kemurahan-Nya itu terletak pada diri Allah sendiri. Wow, betapa bersyukurnya kita atas segala perbuatan Allah, atas karya yang agung ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu kalau begitu, firman Tuhan berkata bahwa ada lalang, ada gandum, ada domba, dan kemudian ada kambing. Di dalam gereja ini, kita tidak perlu melihat siapa yang dipilih atau tidak dipilih. Itu bukan urusan kita. Tetapi bagian kita ialah belajar melihat. Miliki iman yang teguh. Miliki hati yang sungguh bahwa Tuhan pilih aku karena Tuhan mengasihi aku. Tuhan memilih aku karena Tuhan mencintai aku. Tuhan bermurah hati kepada seorang pendosa seperti aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dikatakan di Efesus 1 ayat 4. Pilihan Allah atas kita terjadi sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita ada, sebelum kita lahir daripada rahim orang tua kita, maka Tuhan sudah memilih kita. Dia merancangkan yang terbaik untuk orang-orang pilihan-Nya. Mari kita merenungkan. Jikalau Bapak, Ibu, kita semua dipilih oleh Tuhan, bukankah hati kita bersyukur?
Bukankah jiwa kita harus senantiasa setiap hari mengungkapkan syukur, walaupun barangkali belum ada uang, belum ada makanan-makanan yang cukup, nota yang cukup, gaji belum turun. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu marah-marah. Tapi kita belajar, aku umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, umat yang disayang Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah rancangan pertama Allah dalam hidup kita, yaitu Ia memilih kita karena cintanya, karena kasihnya di dalam Kristus Yesus. Bersyukur, bersyukur hari demi hari. Kalau Tuhan pilih kita, pasti semua hari depan surgawi terjamin. Amin. Tidak ada keraguan akan itu, ya, karena Dia membimbing kita. Yang kedua, kita melihat apa karya Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita lihat di ayat sebelumnya, Bapa kita di ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, itu poin yang pertama. Poin kedua, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, ya, dikuduskan oleh Roh, yaitu karya Allah yang kedua itu ialah dikuduskan oleh Roh Kudus. Apa artinya dikuduskan? Dikuduskan itu artinya dipisahkan atau disisihkan. Contohnya seperti apa, ya? Mudah sekali contohnya. Kita membeli nota di pasar, ya. Kemudian kita beli nota di pasar, kemudian setelah itu kita simpan di rumah, kita cuci, kemudian kita pilih-pilih mana yang bagus, oh ternyata ada yang busuk. Kita sisihkan atau kita pisahkan yang bagus, yang tidak, yang bagus dengan yang tidak bagus, atau yang baik dengan yang tidak baik, kita sisihkan. Itu artinya dikuduskan. Sama seperti orang Israel, orang Israel dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah sendiri, ya. Cuma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada tiga hal yang menguduskan kita. Yang pertama itu ialah Roh Kudus sendiri, yaitu pribadi Allah ketika Tritunggal. Ia menguduskan kita, Ia memisahkan kita ke suatu tempat menjadi kepunyaannya. Yang kedua itu ialah firman Tuhan menguduskan kita. Yang ketiga itu ialah darah Kristus, ya. Yang ketiga itu darah Kristus, ya. Cuma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pemikiran yang keliru dalam kekristenan kita atau umumnya. Oh, saya orang berdosa. Benar, kita orang berdosa. Tapi kita lupa bahwa kita orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita selalu berfokus, oh aku orang berdosa. Aku orang yang begitu menjijikkan. Amin. Saya aminkan. Kita aminkan. Tapi kita terlalu sering lupa akan karya perbuatan Tuhan yang menguduskan kita dengan Roh Kudus-Nya, ya. Sama seperti contohnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan, kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus dikatakan, bagaimana mungkin orang-orang Korintus ini adalah orang-orang kudus? Sedangkan orang-orang Korintus adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Jemaat yang suka bertikai atau berhantam. Jemaat yang suka berselingkuh. Jemaat yang suka berzina dengan orang tua. Jemaat yang membanggakan dirinya. Tetapi Paulus menuliskan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kudus. Ini artinya apa? Karena Paulus memiliki pengertian, yaitu bahwa jemaat itu sekalipun orang berdosa, orang lemah, sudah dikuduskan atau sudah dipisahkan atau sudah, ya, atau sudah dikuduskan, disisihkan oleh Allah sendiri dengan perbuatannya di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi jemaat yang di sini adalah di mata Tuhan, di pandangan Tuhan kita adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena melihat karya, karena melihat perbuatan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ketika Allah Bapa melihat kita, Dia sedang tidak melihat kita, hanya kita, tetapi ada Yesus di dalam hati kita. Dan itulah yang menjamin kita menjadi orang-orang yang kudus. Cuma Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kalau saya orang kudus, oh saya orang kudus, saya sudah ditebus oleh Yesus, saya dibersihkan oleh darah Yesus,
Kemudian saya dikuduskan oleh Roh Kudus, saya dikuduskan oleh firman Tuhan. Oh, saya orang kudus, saya bisa menikmati hidup dengan sesuka-suka hati, hidup dalam dosa. Mau melakukan perjudian silakan, mau melakukan perzinahan boleh seperti itu? Tentunya tidak. Allah memang sudah membuat kita kudus, yaitu sekali untuk selama-lamanya, tetapi ya kita masih tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita. Untuk menjaga kekudusan kita dari sampah-sampah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, zaman semakin maju, anak-anak kita seperti apa? Zaman semakin maju, banyak orang-orang yang gampang berbuat dosa. Internet di mana-mana, begitu mudah sekali. Penipuan di mana-mana. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa kita pun memang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, tapi kita masih bisa mengambil bagian kita masing-masing, yaitu menjaga kekudusan hidup kita. Dengan cara apa? Dekatkan diri dengan Tuhan, jauhkan diri dari dosa. Ya, tidak mungkin kita bisa bertahan melawan godaan-godaan dunia ini yang begitu manis tapi menghancurkan ini, ya, untuk hidup lurus, tidak mungkin kalau tanpa pertolongan Tuhan. Sampai kapan kita dikuduskan? Sampai kapan kita bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup? Sampai kita mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ini berpikir, aduh, saya ingin mau hidup kudus tanpa dosa sekalipun, tapi tidak bisa. Ya. Mungkinkah kita dalam satu hari tidak pernah berbuat dosa? Saya berdosa, Bapak Ibu Saudara semua berdosa. Namun inilah yang dikatakan proses di mana kita berjuang hari demi hari, hari demi hari mematikan dosa yang ada di dalam diri kita. Gagal bangun lagi, gagal bangkit lagi. Ya, dari kelemahan kita, dari dosa-dosa kita. Itu bagian kita menjaga kekudusan hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa besarnya karya Allah atau perbuatan Allah dalam hidup kita. Yang pertama itu, Ia sudah memilih saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena cintanya, karena kasihnya. Yang kedua, Ia sudah menguduskan atau memisahkan kita oleh Roh Kudus diberikan bagi kita. Lalu untuk apa ini semua? Untuk apa? Apakah kita supaya bisa bahagia senang-senang di dunia ini? Tentunya tidak. Ketika Allah sudah membuat yang besar ini untuk kita, memilih memuduskan kita, untuk apa? Yang pertama itu ialah supaya kita bisa beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada lebih indah daripada karya Kristus ini. Ya. Hidup kita hanya 60, 70 tahun, 80 tahun anugerah Tuhan. Tetapi akhir daripada hidup kita di mana? Orang beriman di kekekalan, ya. Tapi Kristen-Kristen KTP tahu sendiri, ya. Maka daripada itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tujuan daripada Allah melakukan ini semua itu ialah untuk keselamatan jiwa kita. Supaya kita bisa tinggal berdiam bersama dengan Allah selama-lamanya. Sebab dunia ini adalah dunia yang fana dan sementara. Tubuh kita akan digerogoti oleh ulat belatung, kembali ke dalam tanah. Tetapi tak perlu dikhawatirkan, karena Allah sudah memilih kita, Allah sudah menguduskan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita masuk surga kelak nantinya. Amin. Kita boleh berduka sedang dalam duka. Gak mungkin sedang berduka, anak sedang mati. Oke, puji Tuhan, happy-happy ya. Karena dia sudah masuk surga. Tidak. Berdukalah pada saat waktu berduka. Alkitab katakan, bersukacitalah saat bersukacita. Ada waktunya. Tetapi jangan berlarut-larut. Karena hidup mereka, orang-orang yang kita kasih itu ada di surga. Dan kita akan menyusul. Amin. Amin. Ya.
Kita harus memiliki kerinduan itu, karena itulah rumah kita, surga bersama Yesus. Surga itu indah karena apa? Karena ada Yesus di sana. Coba tidak ada Yesus, surga tidak akan menjadi indah. Ya. Tapi kehadiran Yesus mengubah tempat itu menjadi surga yang indah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka jangan jual iman kita oleh karena uang yang tak seberapa nilainya. Jangan jual kepercayaan kita dengan apa? Jabatan-jabatan. Karena banyak orang di luar sana demi jabatan jual Yesus, demi kepopuleran jual Yesus. Jangan. Karena ada hari depan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Allah memilih saya, Allah memilih kita, Allah menguduskan kita. Tujuannya apa? Di ayat kedua dikatakan, supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya. Jemaat yang terkasih, saya undang semua untuk berbicara, supaya taat kepada Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya. Amin. Ya. Tujuan yang kedua itu supaya taat. Taat itu apa? Mengikuti firman, mengikuti perkataan Yesus Kristus. Bukan lagi mengikuti pemikiran kita, bukan lagi mengikuti nafsu hati kita, bukan lagi mengikuti pendapat atau pikiran-pikiran dunia. Tidak. Tapi taat kepada perkataan Kristus. Taat. Bisa kita taat oleh karena apa? Karena anugerah dan kekuatan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Dengan mengandalkan kekuatan kita semata, maka kita sulit untuk menjadi orang-orang taat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan adalah sesuatu hal yang paling indah sebenarnya. Tapi kenapa kita susah menjadi orang-orang taat? Masalahnya karena apa? Kedagingan kita, dosa yang ada di dalam diri kita menentang kita, ya. Dan kita melihat surat ini dituliskan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat, ya, yang ada di Asia Kecil pada waktu itu sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, ya, yang begitu menyeramkan. Mereka ada yang ditangkap, mereka diintimidasi, dikucilkan. Tetapi mereka harus belajar untuk menjadi orang-orang taat kepada Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, taat itu membawa berkat. Ya. Kalau kita taat pasti diberkati Tuhan. Tapi apabila mana kita taat, bagaimana berkat Tuhan datang kepada kita? Sebab kenapa? Kalau Tuhan berikan pun nanti kita nggak bisa bertanggung jawab. Nggak bisa bertanggung jawab. Contohnya kasih uang 5 juta, gampang bagi Tuhan memberikan itu. Ya. Gampang sekali. Jangankan 5 juta, 100 juta gampang, tetapi masalahnya ialah bisa enggak kita pertanggungjawabkan? Atau jangan-jangan nanti pakai untuk pergi untuk minum-minum, pergi untuk cari yang lain kesenangan dunia. Itu masalahnya. Kita menjadi orang sombong. Itu masalahnya. Ya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ketaatan itu membawa berkat. Ketidaktaatan membawa malapetaka. Sudah pasti itu. Walaupun kita lihat contohnya orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, hidup mereka itu hidup bebas, mabuk-mabukan oke, main perempuan oke, main judi oke, semua mereka lakukan. Tetapi hidup mereka seakan-akan bahagia. Bahkan dia katakan di Mazmur 73, ya, kalau salah enggak salah, Mazmur 73 atau 70 itu berbicara tentang pergumulan seorang hamba Tuhan melihat bagaimana hidup orang-orang yang berdosa begitu bahagia. Tetapi apa jadinya? Setelah dia perhatikan, ternyata akhir hidup mereka ialah kebinasaan, malapetaka. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengikuti suara Tuhan, ya. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan.
baik ketika di dalam keluarga, mendidik anak-anak, ketika bekerja, ketika ada tawaran yang sangat menarik sekali, cuman tanda tangan ini sedikit, kita dapat amplop, kita dapat uang, kita bisa masuk ke rekening. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kapan kita bisa sampai taat sempurna? Ya. Kapan? Bisakah kita taat sempurna melakukan semua hukum-hukum firman Tuhan tanpa celah? Ini menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Mengikut suara Tuhan, yaitu pimpinan Tuhan, mendengar suara Tuhan, menaatinya hari demi hari dalam kehidupan kita. Dan lihatlah perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan yang indah. Ya. Mari kita belajar mengingat, sekali lagi mengingat, mengulang-ulang setiap waktu, setiap hari dimanapun kita berada, bahwa aku orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Aku orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga apa? Hati kita bisa bersyukur senantiasa. Sehingga apa? Iman kita akan menjadi kuat. Ya. Kita melihat hari depan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga. Maka itulah penghiburan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Ikutilah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Ikutilah apa yang Tuhan suka, bukan apa yang aku suka. Belajarlah bertumbuh di dalam Kristus Yesus yang melakukan perkara besar untuk hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun pencobaan kita, jalan satu-satunya tetap belajar mengikut Yesus dengan taat. Jangan menyalahkan dia sebab dia tidak pernah salah. Jangan pernah meragukan dia sebab dia tidak pernah memberikan janji-janji palsu untuk kita. Ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, mengingatkan kita akan karya Yesus Kristus yang luar biasa untuk kita, yaitu memilih kita untuk diselamatkan, menguduskan kita supaya juga untuk diselamatkan. Dan tanggung jawab kita ialah mari ikut Tuhan seberapa berat pun bebannya. Mari pikul salib seberapa sakit pun itu, sebab itulah jalan yang benar. Jalan surga itu katanya itu begitu kecil, artinya kita harus butuh hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jalan dunia itu begitu lebar, mengikuti kesenangan tidak apa-apa. Maka daripada itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan iman kita kiranya semakin hari bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun beban, masalah dalam keluarga, himpitan ekonomi untuk biaya anak-anak, satu hal ya, kita ingat apa yang Tuhan perbuat untuk kita, dan Ia pun akan memperbuat hal-hal besar untuk kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, lihatlah hati kami. Kami orang najis, kami orang lemah, orang berdosa yang tidak pantas untuk hidup bersama dengan Engkau. Bapa di surga, betapa najis, betapa berdosanya kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, kemauan kami penuh dengan dosa. Bukannya kami tidak tahu Tuhan itu salah, bukannya kami tidak tahu Tuhan itu dosa, tetapi kami mengerti itu, tetapi kadangkala kami jatuh dan melakukan hal yang sama. Tetapi Tuhan, firman-Mu di hari ini mengingatkan kami, hanya oleh karena belas kasihan Tuhan saja mengampuni kami. Bapa, Engkau telah memilih kami sejak kekekalan. Engkau telah menguduskan kami untuk kami beroleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Engkau di surga nanti. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami, kekuatan kami. Walaupun mungkin kami menderita kesulitan di tengah dunia ini, kami mempunyai rumah abadi, hari depan abadi bersama dengan Yesus Kristus.
Tuhan, ajarkan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Betapapun sulit itu yang kadang-kadang kami jatuh bangun untuk mengikut Tuhan. Tapi kami percaya sampai akhirnya akan indah sebab Tuhan yang melakukan itu untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan itu hari demi hari dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami bersukaria, bersuka cita atas apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus yang bekerja dalam hati meneguhkan, menghibur dengan firman-Mu yang kekal ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah di atas segala Allah, Allah yang kekal, Allah yang sempurna. Kami memuji Engkau, biarlah nama-Mu kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dan yang dibutuh dimenangkan di mana 207 dengan lupa nama Tuhan. Dan kami berdoa kepada petugas padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengi rumah sesamamu, jangan mengi istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi namamu, karena Tritunggal Allah sudah mengawal kami, bersama kami di dalam peribadatan kami di Minggu Raya pagi hari ini. Dari awal tadi pertengahan sampai akhirnya, segala pujian, hormat, penyerahan kami, tubuh, jiwa, roh, harta, benda, semua hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Segala firman Allah yang datang melalui hambamu adalah untuk mengingatkan kami lebih mengenal Kristus, lebih dekat lagi, sehingga kami semakin hari mengenal Engkau. Untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami hendak ke dalam aktivitas kami masing-masing, ke dalam rumah tangga dan tugas kami di hari-hari berjalan ini. Kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini. Kehadiran Allah Tritunggal, malaikat Allah berkemah. Kuasa darah-Mu memagari kami. Tubuh jiwa roh kami terpelihara di dalam kasih Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih daripada Allah Bapa, oleh Roh Kudus
penolong kita, sahabat sejati kita Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa, mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Surga.